Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Assalamualaikum. Kalimantan Timur. Ustaz, kami 6 saudara, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Ayah dan ibu kami sudah meninggal, namun sebelum meninggal, ibu berwasiat bahwa pembagian waris dibagi sama rata laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya wasiat ini, Ustaz? Jazakumullah khair. Allahu barik fiik. Wasiat kepada ahli waris batal. Kemudian ini wasiat yang menentang syariat Allah Azza wa Jal. Allah sudah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bila seseorang wafat untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Allah berwasiat demikian, Anda wasiat lawan. Anda wasiat lagi mengatakan tidak rata. Berarti kan menentang ketentuan Allah. Ini berbahaya di dunia dan di akhirat. Ya, makanya bila Anda lakukan wasiat ibu Anda ini, Anda pun akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Maka dibagi hartanya menjadi 11 bagian. Laki-laki 2 per 11, 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 perempuan 1 per 11. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Orang tua warahmatullahi saya meninggal Januari lalu dan beliau terjadwalkan berangkat haji tahun besok. Dan beliau ikut dana talang haji dan sekarang sudah lunas. Terkait uang haji yang belum sempat dipakai, kami ahli waris bisa mengurus pengembaliannya di Kementerian Agama. Apakah ini termasuk warisan, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah berikfik. Iya, ini termasuk warisan. Tapi, wallahu a'lam yang lebih baik kalau memang orang tua Anda belum pernah berangkat haji, itu hukumnya fardu. Ya. Sebaiknya salah seorang dari anak yang sudah pernah haji menggantikan posisi orang tua ini, niatkan ibadah hajinya untuk orang tua yang sudah meninggal tadi. Ya, ini badal haji. Bila tidak ada di antara kerabat anak ini yang anak-anak ini yang sudah pernah haji, sebagian para ulama di antaranya Syekhuna Syekh Abdullah beliau membolehkan dalam keadaan kondisi seperti ini membolehkan membadalkan walaupun yang dibadalkan tadi orang yang belum berangkat haji. Wallahu taala a'lam.